Halo, ketemu saya lagi. Kali ini saya akan review atau ngecek Xtrada 6, Polygon Xtrada 6 2019 warna black silver. Yuk, kita cek satu persatu. Yuk, kita mulai cek yuk. Brand Polygon tentu saja. Frame ALX XG Sport Frame 27,5. Frame XG dan dari aluminium. Ada tulisan Xtrada di bagian atas. Kemudian di bagian bawah sini ada tempat untuk botol minum. Di sini juga ada bagian atas ada tulisan Polygon. Sedangkan bagian bawah ada logo Polygon. Lanjut ke bagian fork atau sok depan. Memakai santur XCR32 120mm untuk fork ukuran 27,5. Fork ini juga dilengkapi dengan settingan preload, kemudian ada settingan untuk lock supaya tidak mentul-mentul, di sini juga ada stiker 120. Bagian headset, integrated headset, polosan, kemudian bagian stem menggunakan Entity Expert alloy. Ini dia stemnya. Logo Entity. Kemudian bagian handlebar menggunakan Entity juga. Kayaknya ini lurus ya, nggak ada rise-nya. Panjang juga. Ada reflektor juga bawaan. Di belakang juga ada, ini juga bawaan. Kemudian RD menggunakan Shimano Deore M6000. Sudah dilengkapi dengan lock juga. Kemudian ada FD menggunakan Shimano Deore M6020. Ada tulisan Deore juga di sini. Kabel masuk ke frame, jadi kelihatan rapi. Shifter juga menggunakan Shimano Deore M6000 untuk 2x10 speed. Ini dia shifternya. Ada tulisan Deore. Jangan kenceng-kenceng ini. Kalau buat busuan jangan kenceng-kenceng. Biar kalau jatuh nggak patah. Itu bisa digerak-gerakin dikit. Terus ini juga ada tulisan SLM6000. Shifter ini tidak menggunakan indikator angka itu. Di sini juga tidak ada indikatornya. Bottom bracket dan crankset sudah menggunakan HT2. Ini bolong, tidak ada logo apapun, polosan, mungkin non-series ya.
kemudian giginya 36-22. Kaset sprocket gigi belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelihatan keterangan giginya 36, 32, dan seterusnya. Chain atau rantai menggunakan KMC. Tuh ada logo tulisan KMC. Pedal aluminium. Suaranya seperti ini, bukan plastik. Brake set Shimano hidrolis. Ini dia. Ini kalipernya, kaliper depan. Kemudian ini rotornya. Ada tulisannya. Kemudian ukurannya 160. Bagian wheel set, alloy wheel set dengan QR boost, hub polosan, bagian depan juga polosan, rim atau peleknya menggunakan merek apa ini ya, ada tulisan X15 double wall. Dan ban menggunakan NTT Spider Bait ukuran 27x2,25 NTT. Oh, made by Delium. Ukurannya ini. Menggunakan Prisma. Perhatikan bannya seperti ini, mungkin memang cocok untuk belusukan. Saddle menggunakan NTT juga, NTT Void. Ini dia tulisannya, Void. Pos juga menggunakan NTT Expert. Seat clamp juga polygon. Warna black silver. Black. Silver di sini. Perlu pelindung ini supaya tidak kena rantai, biar gak lecet. Di Xtrada 5 ada tempat skrup untuk standar, tapi di sini nggak ada. Bagian situ. Pastikan ada karet-karetnya lengkap. Pelindung kabel juga ada, karet pelindung kabel. Di sini juga ada. Di bagian depan juga ada untuk merapikan kabel. Ada logo polygon di bagian depan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sekian dulu. Selamat belanja. Dah.